Pelantikan Pengurus Korps Sukarela atau KSR PMI Kabupaten Sanggau periode 2022-2024 ini berlangsung di Markas PMI Sanggau pada Jumat kemarin. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sanggau, Yohana Kusbariah. Yohana berharap pengurus KSR yang dilantiknya ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara sukarela sesuai dengan 7 prinsip Palang Merah Indonesia, yakni kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Menurut Yohana, Korps Sukarela ini merupakan relawan Palang Merah Indonesia yang mengabdi dan bekerja secara sosial demi aksi kemanusiaan sehingga tanpa menuntut upah atau gaji atau keuntungan pribadi. Memberi nama baik kepada PMI Kabupaten Sanggau. Tentu harapan-harapan kami supaya KSR ini bekerja sesuai tupoksi dan tugasnya. Jangan lupa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Ketua Korps Sukarela PMI Sanggau ini dijabat oleh Bobby Rianto Yulianus. RPMI Kabupaten Sanggau tentunya akan melakukan penyusunan program kerja untuk 2 tahun ke depan dan juga kami akan melakukan audiensi dengan berbagai pihak untuk melakukan sinergitas bersama dengan mitra kerja, misalkan seperti TNI, Polri, dan juga dinas maupun instansi terkait yang ada di Kabupaten Sanggau. Dari Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.